السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نيهاو. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله. و عيني. الحمد لله الحمد لله. سواديكاب. Sawatika, Kapungkap, Siakap, 1000. Bro, how are you? Okay, sihat eh? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz, sejuk ni. Saya tengok Ustaz dekat Kuala Lumpur. Ini dekat jalan NKVE ni. Nak menghala pergi ke Setia Alam ni. Ya Allah, ya Allah. Masih boleh bergerak lagi sekarang ni. Masih boleh bergerak. Masih boleh bergerak. Alhamdulillah. Tempat Ustaz tak banjir eh? Saya alhamdulillah, alhamdulillah tinggi sikit. Tapi tak jauh jiran-jiran kawasan ni. Saya di Sahalam ni ada kawasan banjir, ada kawasan yang tak banjir. Jadi alhamdulillah kita yang tak banjir ni pun diuji juga bro, diuji tak banjir. Bersyukur ke tidak. Benar. Ada video macam mana? Lokasi-lokasi MRM MRM lah ataupun tempat kedai ke office ke ada kena banjir ke? So far alhamdulillah tempat kami tak ada kena banjir, alhamdulillah. Syukur. Ya, syukur. Yeah. Jadi itu kita anggap satu peluang lah Allah nak bagi kita berkhidmat sedikit, insya-Allah. Ya Allah. Bro, saya nak minta masa satu minit untuk meraihkan sahabat-sahabat online kita yang dah bersama pentas online Yadin sekarang. Dan saya nak pastikan bahawa sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang boleh dengar suara kami, boleh lihat gambar dengan jelas. Kalau dengar dengan jelas, suara jelas, gambar jelas, tolong type di ruangan komen tajuk pentas online Yadim malam ni, iktibar banjir. Kemudian tag friend-friend kita, 2-3 orang lagi. Seorang yang ada sekarang, tag 5 orang. Bermakna kita nak panggil sahabat-sahabat kita sama ada diuji sebagai mangsa banjir ataupun diuji tak kena banjir. Jadi iktibar banjir tajuk kita malam ni ataupun tajuk kita spesifiknya banjir malam ni. Tolong tag friend-friend kita, tulis Facebook friend kita yang lain supaya naik notification perbincangan kita ini di Facebook mereka. Bermakna kita panggil mereka untuk sama-sama berbincang. Kalau ada orang nak bagi pendapatan, nak bagi pandangan, nak tanya soalan, nak share keadaan di tempat masing-masing, juga boleh. Terima kasih pada Puteri Su. Ditulis iktibar banjir. Terima kasih. Norzila Ismail, jelas. Terima kasih. Nora, jelas. Nur Zaini Idris, Yadim iktibar banjir. Terima kasih. Samad Amari, Allahu Akbar. Lama saya tak nampak Samad Amari ni dalam program online. Busy ke? Ni orang Kuantan ni. Kak Wan, Kak Wan ni dia mengajar Quran ni, Masya Allah. Jelas dari Kleit. Kleit. You tahu tak Kleit ni kat mana? Kleit. Kleit. You tahu tak kat mana? Saya rasa saya tahulah. Kat mana? Klete. Kita panggil Klete. Klete. Salihin dari JB. Terima kasih. Dia dah tag. Ni ramai dah mula tag rakan-rakan. Bermakna Narakmal. Alhamdulillah. Zaidi Terengganu. Oh ni macam Kak Nur Asiah ni tengok bro. Bagus. Dia tulis tajuk, dia tag rakyat jelata dia. Terima kasih Kak Nur Asiah. Alhamdulillah. Ni Alhamdulillah, David Beck. Alhamdulillah. Amai dah ni. Jadi saya rasa untuk kita tidak melengahkan masa, rugi masa, kita Pak Long Bikers. Ni orang Kulim ni. Alhamdulillah. Teacher pun ada dah. Tolong share eh. Tolong share. Okey, jadi sebagai permulaan bro. Tajuk kita malam ni tajuk banjir. Kita diuji oleh Allah berkenaan dengan COVID masih belum berakhir. Jadi hujung tahun lepas dan sampai sekarang masih belum berakhir.
Allah uji pula sebahagian lokasi, sebahagian masyarakat kita diuji dengan banjir. Jadi kita nak bincang sikit malam ni. Saya persilakan Brother Firdaus untuk mulakan dulu. Silakan. Terima kasih Ustaz Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Yadim kerana sudi menjemput saya. Dah lama saya tak bersama dengan Ustaz Said Nur Hisham ni. Tak bersama dari sudut kami live bersama, tapi nak communicate menerusi WhatsApp. Tetap kerap juga kami berkomunikasi, alhamdulillah. Menariknya tentang Ustaz Said Nur Hisham ni, kan, dia diam-diam ubi berisi. Begitulah. Saya tak bermaksudkan badan dia berisi. Saya tak bermaksudkan badan berisi. Maksud saya adalah dia tak canang-canangkan banyak benda yang dia buat secara peribadi, dia borakkan. Tapi dia mengambil berat. Yang kenal dia mungkin akan tahu ya, dia jenis yang mengambil berat. Ya. Cuba nak ambil tahu. Alhamdulillah. Okey. Baik. Benar apa yang disebut oleh Ustaz tadi tentang di mana sejak Mac 2020, pada 18 Mac bermulanya PKP kita yang pertama, sehingga hari ini masih belum habis dengan pandemik. Kita belum masuk ke fasa endemik COVID-19 ini. Dan kini pula Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan banjir yang kita kira ada sesetengah tempat adalah banjir yang merupakan banjir tahunan menurut istilah mereka. Tetapi kita lihat banjir tahunan sekalipun di sesetengah tempat, ianya merupakan satu banjir yang sedikit luar biasa. Sedikit luar biasa berbanding dengan tahun-tahun sebelum itu. Ya. Jadi bila kita lihat semua ujian ini macam Ustaz sebut tadi, mereka yang ditimpa musibah banjir, ya, mereka diuji sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, kita akan diuji dengan kehilangan harta benda, ketakutan, ya, kelaparan, kematian. Kita akan diuji dengan yang itu. Dan dalam banjir ini semua ini kita nampak. Ya, ada sahabat kita yang total loss. Ya, ada sahabat kita yang total loss, ada sahabat kita yang kehilangan ahli keluarga. Ya, saya difahamkan tempoh hari kemarin kami berada di Gemas, ada satu mangsa banjir di Lemas, dan dia lemas kerana dia ingin menyelamatkan kambing-kambingnya. Kambingnya selamat, dia tak selamat. Ya. Ya Allah. Jadi semua ini bagi kita itu adalah ujian seperti untuk mereka. Tetapi macam kata Ustaz tadi, dia ini juga ujian untuk kita yang tak terlibat ataupun tidak menjadi mangsa banjir. Syukur, tetapi ujian untuk kita sebenarnya jauh lebih berat berbanding dengan mereka. Iaitu ujian untuk mereka jelas, nampak. Mereka tahu itu ujian. Tetapi kita yang bersenang-lenang, masih boleh ke sana ke sini, ya, tidak ada kehilangan harta benda dan sebagainya, kita diuji pula dengan kesanggupan kita untuk bersama dengan mereka, membantu mereka, dan di situlah kita diuji sama ada kita ini bersama dengan mereka untuk membantu ataupun sebenarnya kita nak membantutkan usaha mereka untuk bangkit. Dan saya lihat dari peristiwa ini juga, ramai yang mula cuba bangkit setelah banyak negeri sudah mula memasuki fasa ketiga dan fasa keempat pelan pemulihan negara. Mereka mula bangkit, ada yang mula dapat kerja dan sebagainya. Tetapi apabila banjir ini berlaku, kebangkitan mereka itu seolah-olah terencat seketika. Perancangan mereka seolah-olah terganggu seketika. Bayangkan, mereka yang mula mungkin baru nak masuk kerja dan sekarang ini dengan musim sekolah nak bermula, mungkin persiapan sekolah telah pun dibeli dan tiba-tiba sekelip mata habis semua barang. Kereta yang mungkin ada kereta yang baru dibeli seminggu dua, kami difahamkan. Dan akhirnya, tenggelam di dalam banjir. Berapa kos, berapakah kos untuk membaiki, kita pun tidak tahu. Dan berapa pula lama akan diambil masa. Dan kami melihat banyak kereta yang tenggelam, khususnya di daerah Sri Muda itu. Jadi itu serba sedikit Ustaz, mukadimah untuk malam ini. Allahu Akbar. Bila kita
saya bila kita pergi ke rumah-rumah mangsa banjir ni, ada yang tenggelam kereta, total loss, macam bro Fidaus sebut tadi lah. Ada kita tengok kereta-kereta mewah, kereta-kereta besar, kita tengok Allah banyaknya kos yang bakal dia habis untuk baiki. Tapi kita terfikir mungkin dia orang ni ada simpanan. Ada tempat kita pergi kawasan rumah flat, kawasan-kawasan rumah yang macam setinggan gitu. Dengan rumah yang uzur, dengan kereta dia yang uzur tenggelam. Dengan motosikal yang uzur, maknanya dengan rumah yang uzur, kereta yang uzur tu pun tenggelam juga. Allah, ya Allah. Kita doakanlah moga-moga sahabat-sahabat kita yang diuji ni yang pertama sekali sabar, dan kita doakan buat mereka rezeki yang tidak disangka-sangka muncul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bro, ada satu ungkapan true color. Orang Terengganu sebut true color. True color. You know true color? Bila bila datangnya banjir, true color kepada yang jadi mangsa banjir. Ada yang di pusat perpindahannya jaga solat, ada yang tak jaga solat. Ada yang pentingkan diri sendiri, ada yang fikir juga orang lain. True color. Ya, ada yang membantu, ada yang buat tak peduli langsung. Ada yang masih terus post gambar makan sedap, bercuti, berseronok di Facebook, IG dan sebagainya. True color. Ada yang you tahu tak satu perkara, bro? Poligam. You tahu tak poligam? Poligami saya tahu, poligam tak tahu. Poligami. Nah, poligam. Itu sebab poligami tu topik yang selalu ustaz SMS WhatsApp kat saya tu. Jangan bocor rahsia. Oh, rahsia tadi minta maaf. Yo, poligam. Apa tu? Politik gambar. Oh, okey. Saya belajar satu istilah baru. Poligam. Politik okay. Gambar. Yeah. Dia ambil gambar untuk mileage politik semata-mata. Kononnya pergi tolong sekejap, gambar-gambar-gambar sudah senyap dia. Ada orang yang betul-betul turun membantu. Ada gambar ke, tak ada gambar ke. Ni yang maknanya mangsa banjir yang membantu, yang poligam, yang bahkan ada yang ambil kesempatan, bro. Dia berniaga barang-barang keperluan, dia markup harga. Dia ada bengkel kereta, bengkel motor, kawasan bila orang datang nak servis, nak baiki. True color. Jadi saya nak minta bro ulas sikit berkenaan dengan true color ni. Silakan. Okay. Dari segi true color tu memang kita akan nampak the true color. Bila mana ada musibah seperti ini berlaku. Okay. Dan saya nak bercakap dari sudut yang positif, Ustaz. The true color, majority rakyat Malaysia ni kita boleh nampak the true color. Itu saya dapat melihat secara peribadi dengan kami berada on the ground, bagaimana pemurahnya rakyat Malaysia ini, Masya Allah. Bagaimana baiknya rakyat Malaysia ini, Masya Allah. Tak kira agama, bangsa, mereka turun membantu. Bagaimana mereka bersama untuk dalam misi mencari dan menyelamat. Bagaimana mereka, pelbagai bangsa, pelbagai agama ini menghulurkan makanan, menghulurkan pakaian, memberikan torchlight waktu malam, mencari dan menyelamat dan sebagainya. Sangat mengagumkan. Dan kita dapat lihat lambakan-lambakan pakaian di pusat-pusat pemindahan sementara dan juga di kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir. Ya, dan kita boleh kata pemurahnya. Itu true color. Itu satu sisi yang sangat positif yang saya nampak. Dan saya sejujurnya, saya suka berkata begini. Saya secara peribadi ataupun kami di MRM adalah kira novice dalam misi bantuan banjir. Dan tahun ini baru kami cuba bertatih untuk melihat apa yang kami boleh bantu dan sebagainya. Dan kami cuba belajar. Dan dari pengalaman kami yang tak seberapa ini, the true color tu memang sangat menyeronokkan melihat Masya Allah rakyat Malaysia ni. Brilliant lah. Kita sangat tersentuh. Ya. Kita sangat tersentuh. Bila mana orang tahu kita ni bawa boat, kita ada life jacket, kita berdatang nak membantu ni. Kan? Mereka buka laluan, mereka minta berikan laluan untuk kita masuk dulu bila kita nak turunkan boat. Tak kira lah boat dia ke boat siapa ke, dia nampak kita nak turunkan boat, dia tak ada kena-mengena pun, tak payah panggil. Mereka datang sendiri tolong-tolong. Mereka nampak kita bawa mangsa. Selamatkan mangsa.
Masya Allah, mereka basahkan diri kan, sehingga air yang mencecah paras pinggang, mereka basah, mereka tolong tarik bot kami untuk untuk pergi ke tempat yang lebih selamat. Jadi the true color of rakyat Malaysia ni bagus. Namun macam apa yang Ustaz sebut, poligam, politik gambar itu tetap berlaku. Saya benda ini sebagaimana dalam status saya tadi semasa saya nak mempromosikan program kita malam ini. Sebenarnya ada banyak perkara juga saya tak cerita dan saya belum sempat lagi nak cerita tentang banjir kerana kita masih sibuk dengan misi-misi banjir. Dan saya bersedia diperbetulkan andai kata statement saya yang akan datang ini salah, tetapi apa yang saya sebut ini adalah suatu kenyataan, satu realiti yang kami nampak di depan mata dan dengar sendiri daripada mangsa dan daripada frontliners. Dan frontliners yang saya maksudkan ini daripada pihak berkuasa. Pihak polis, bomber, NADMA, JKM dan sebagainya. Yang saya dengar daripada mereka sendiri. Yang kami alami sendiri, daripada penduduk sendiri. Bukan yang ditulis dekat media ataupun medsos. Pengalaman kami sendiri juga sangat teli dengan apa yang mereka ceritakan. Saya bagi satu contoh. Kami pergi ke satu kawasan pada hari Ahad. Kami pergi ke Hulu Langat dan sampai di situ kami pergi ke SK Sungai Serai di mana pusat pemindahan putih air sementara dan di situ juga da'i muda Yadim berkumpul untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dan sangat bagus apabila da'i muda Yadim ini berada di situ untuk bersama dengan Ustazah Isfadiah dengan suaminya dengan tim dia daripada Muslim Serantau untuk membantu. Bila tiba, Masya Allah, baju berlambak ramai. Alhamdulillah. Dan kemudian kami dimaklumkan ada lagi beberapa keluarga di, yang belum lagi keluar, belum lagi diselamatkan. Jadi kami mengajak tentera untuk ikut sekali pergi dan Alhamdulillah tentera respon dengan menghantar 4 truk ya, untuk ikut sekali dan kami turun ke sungai kemudian pergi untuk mencari rumah-rumah yang terputus hubungan di situ. Cuma kekecewaan di situ adalah apabila kami dimaklumkan ada lagi mangsa yang terperangkap di dalam tapi kami tak tahu laluan di situ. Jadi apa yang berlaku adalah kami perlu menghubungi wakil penduduk dan saya tak mau sebut siapa wakil penduduk itu. Dia adalah wakil penduduk dan kira ketua lah. Kami tak tahu jalan dan tentera bersama dengan kami menunggu di situ dan bila kami menunggu, kami dah hubungi beliau, beliau kata nak datang. Tapi akhirnya, setelah menunggu setengah jam, kami call tak jawab, dia tak datang, call berkali-kali tak jawab, message tak reply, maka pegawai tentera pun datang dan minta bersurai, bersurai dan bergegas pergi ke Sri Muda pula. Dan itu antara insiden pertama yang kami rasa sedikit duka cita apabila wakil penduduk tidak enggan memberikan kerjasama dalam misi membantu dan menyelamat. Ini bukan sesi salah menyalahkan, tapi realiti yang berlaku. Lalu kami pergi ke Sri Muda bersama dengan tentera pergi ke Sri Muda dan bila sampai ke Sri Muda, Masya Allah, ramai. Macam pesta. Banyak ramai individu bawa bot, bawa kayak mereka berkumpul di situ. Air berlambak, Ustaz. Memang kami sentri, kami buat markas di situ 3 hari juga. Makan dari di situ, minum kat situ, tidur kat situ, sukarelawan kami. Tak balik rumah. Di situ apa yang kami nampak adalah Masya Allah. The true color ialah bagus. Ramai membantu. Tentera dah turun. Bomber dah turun. Masya Allah. Dan kami mendapatkan taklimat daripada tentera, daripada bomber terlebih dahulu. Setelah diberitahu apa yang diwajibkan. Contoh, pakai life jacket. Kami wajibkan memang kami pakai life jacket. Alhamdulillah, sebahagian life jacket kami pada waktu itu ditaja oleh Decathlon. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kayak kami juga ditaja oleh Decathlon. Alhamdulillah. Banyak di situ adalah selain daripada keinginan untuk membantu, ramai juga sukarelawan yang membantu ni, mereka tak pakai jaket keselamatan ketika turun ke kawasan banjir. Dan itu sangat bahaya kerana beberapa kali di depan mata kami, bot karam, bot terbalik. Sebab terlebih muatan, aspek-aspek keselamatan tak ada. Dan nasib baik Alhamdulillah, bot yang karam itu terbalik itu hanyalah sekadar paras dada, jadi masih okey. Tapi saya tak dapat bayangkan anda kata bot terbalik ataupun karam di tempat yang lebih dalam. Dan kami terjumpa pula juga dengan ahli politik, saya tak mahu sebut nama, di Hulu Langat, dia datang menyapa saya, okay? Seorang yang ada jawatan dalam kerajaan sekarang, saya tak mahu sebut nama sebab tujuan dia bukan mengaibkan tapi saya nak bagi tahu realiti macam apa yang Ustaz sebut tadi. Saya tak berapa kenal dia sebab mungkin pakai face mask tetapi ada pegawai dia kenal saya. Lalu dia panggil. Bila panggil, dia kata, bos-bos, Bro Fidaus. Lalu dia sapa saya. Saya kata, okay, macam kenal. Okay, tak apa. Dia pakai dengan cantik, dia dah siap kat situ, dia bergambar dan dia gerak. Bila dia gerak, dia tanya, nak ke mana? Saya kata, saya nak ke Sri Muda pula lepas ni. Dan selepas sehari lebih, saya terjumpa pula dia dekat bot kami berselisih. Kami dah selamatkan mangsa, bot dia masuk, bot dia pula pakai pakaiannya agak bersih, agak kemas.
saya tidak pasti dia masuk ke situ adalah sesi bergambar ataupun sesi menyelamat. Kerana kalau sesi menyelamat, saya tak nampak pula ada ruang untuk menyelamat. Kalau sesi memberikan makanan, kenapa bawa begitu ramai orang dan tak letak begitu banyak makanan? Wah, mungkin, mungkin. Bukan sekali dua. Dan ini perkara saya akan cakap terus terang. Semasa di Sri Muda, koordinasinya sangat kurang. Saya percaya ramai yang terlibat tu, kami seolah-olah kehilangan hala tuju. Nak pergi mana ni? Mana kawasan yang belum dicapai? Mana kawasan yang belum? Mana kawasan yang belum? Kami tak ada idea. Yang kami rujuk adalah, kami terpaksa rujuk kepada Google Map. Okey, contoh orang hantar inbox kat kami. Tolong selamatkan family saya dekat sini, selamatkan. So, kami kena ikut koordinat tu untuk pergi selamatkan, masuk lorong ke lorong untuk selamatkan mereka. Bagi makanan, ada yang tak mau keluar, terpulang pada mereka. Kami selamatkan. Tapi Ustaz, apa yang sangat-sangat menduka ceritakan dekat Sri Muda, awalnya Sri Muda tu, Nakma dah ada kat situ, bomba kat situ, tentera dah ada kat situ, mereka dah penat dah. Tapi apa yang sangat-sangat mengecewakan saya, apabila ada menteri datang, waktu tu saya, kami nak turun, nak masuk ke kawasan Sri Muda dengan bot untuk selamatkan, terserempak dengan tentera, dengan bomber. Kami nampak ada menteri datang. Siapa menteri tak saya sebutlah. Menteri datang. Saya tanya dekat abang tentera tu, "Bang, kenapa tak bot tak gerak? Ramai lagi tu." Dia kata, "Nak buat macam mana? Menteri datang, kena stop sekejap bagi bergambar." Kita tak harapkan menteri ataupun ahli politik untuk turun padang kerana nampak sangat katun kalau menteri yang sepatutnya mengerahkan tenaga pentadbiran turun nak tolong cuci ni, nak tolong cuci. Tak. Kita tak mengharapkan mereka buat begitu. Itu tak menggambarkan mereka berjiwa rakyat. Tidak. Kita cuma harapkan mereka menggerakkan yang berwajib, yang perlu kat situ. Okay? Tetapi bayangkan kerana kehadiran mereka, ambulans kena disekat, perjalanan mereka, apa jua alasan mereka berikan. Kemudian anggota bomba, tentera, agensi penyelamat yang lain, mereka kena mempamerkan bot-bot mereka beserta dengan pegawai-pegawai mereka di belakang tabir ketika menteri tersebut diwawancara. Come on, what is this? Ini betul-betul poligam lah. Apa yang mereka nak sebenarnya? Kamu datang nak bergambar, tak payah bergambar. Dengan kehadiran kamu tak membantu apa pun. Sekadar datang nak menunjukkan keprihatinan. Kami tak nampak apa pun kat situ. Malahan, tentera telah pun berusaha lebih awal. Bomba telah berusaha lebih awal. Nakma telah berusaha lebih awal. Dan waktu itu tidak ada, kami tak nampak lagi ada individu daripada pihak kesihatan datang. Sehinggalah selepas ada menteri seorang datang, maka datanglah di situ berbarislah. Mula doktor-doktor untuk check, untuk periksa. Mereka itu pun selepas 4-5 hari banjir di situ berlaku. Waktu diselamatkan, mangsa ni bila sampai ke situ, dia macam nak pergi mana ni? Saya nak pergi mana ni? Siapa nak cek darah saya? Siapa nak cek keadaan saya okey ke tak? Tak ada. Hanya selepas itulah baru ada bot dan sebagainya, baru ada kema dan sebagainya. Jadi, dan ketika kami di Bukit Canggang, sukarelawan kami nampak tentera dengan bomber set up kema. Bila dah set up kema, Alhamdulillah lah, ingat proses nak bermula. Apa yang mereka buat betul. Tetapi, mereka set up kema tu, selepas orang ahli politik pergi ke situ, selepas dia beredar sahaja, kemah semua dibuka balik. Bila tanya, kenapa tak, mana kemah tu? Tak dapat arahan untuk buka. Maksudnya, kita buka kemah ni untuk apa? Untuk buat show saja. Ini betul-betul poligam lah Ustaz. Dan apa yang saya cakap ni Ustaz, adalah benar-benar berpandukan apa yang kami alami di situ. Bukan salah bomba, bukan salah tentera. They are doing their best. Tetapi ahli politik ini is bad. If you cannot do something good, then don't come down. You are not needed there. Tak payah nak tunjuk muka dan sebagainya. You cuma perlu kerahkan orang. Dan sehingga Sri Muda, siapa yang berada di Sri Muda akan tahu. Sehingga kan, Sri Muda telah menjadi seperti tempat diadakan pilihan raya kecil. Kerana, Ustaz, di set up kemah dekat kawasan KFC di situ, tempat kami landing, checkpoint kami, di situ ada kemah parti-parti politik dan sebagainya. Sehingga, Ustaz, bot-bot bawa bendera parti politik pun ada. Ini nak berkempen waktu waktu banjir ke? Sehingga ada yang tak tahu malu, dan kami pun tak nak cerita, mereka tak ada jaket keselamatan, kami berikan jaket keselamatan kepada mereka, mereka tak ada makanan, kami bagi makanan kepada bot mereka, okey je, tak ada masalah. Tapi itu pun suatu tindakan yang bagi kami agak melampau lah ahli politik ni, bila mereka turun. Tetapi, nak buat macam mana Ustaz? Masyarakat kita masih ramai yang suka kepada poligam begini. Iaitu mereka suka tengok gambar. Walaupun dia berlakon, walaupun orang tahu dia berlakon. Sekadar untuk that moment. Tak perlu kot. Dan itu antara kekecewaan. Dan banyak lagi contoh kami pergi ke Mentakab, kami pergi ke Temerloh. Bila kami pergi ke Temerloh, Alhamdulillah dapat kerjasama yang sangat baik daripada
Adun wakil di situ untuk turun bersama, dan dia juga ada tim untuk turun bersama. Kami bantu bersihkan College Vocational Puteri di Temerloh dan juga di Sekolah Al-Mutakin. Sangat bagus. Di Mentakat pun alhamdulillah bersama dengan penduduk setempat memberikan kerjasama yang sangat bagus. Saya boleh kata experience kami pula di Gemas yang baru-baru ini, baru semalam kami pulang, sangat-sangat menarik sebab sangat teratur. Dan saya memang nak puji lah. Saya tak tahu dia tengok ke tidak. Dan saya tak dibayar untuk puji dia. Tapi mereka adalah the true hero. Saya nampak bagaimana bila saya, kami menziarah PPS satu demi satu. Ustaz, ada pegawai daerah, ada pegawai JKM yang bila saya tengok Ustaz, nak bercakap pun mata dia Allah, bengkak. Allah Akbar, Dia Allah, seorang, seorang kena jaga satu PPS. Seorang. Allah Akbar, Allah Akbar, Ada yang dah lebih 24 jam tak tidur. Allah Akbar, Allah. Bila tanya kat dia, puan, puan dah berapa jam tak tidur? Ha? Tak ingatlah. Tak ingatlah. Macam ni mata dia, tak ingatlah. Mata dia lebam. Tak cukup Allah. tidur. Tapi saya nak puji di mana IPD Gemencik diketuai oleh ASB Hanif. Sangat teratur. Bomber di situ sangat teratur. Tentera di situ sangat teratur. Bila dah, kami sampai kat situ, SAR di situ hampir hampir selesai. Okay, PPS set up dengan begitu baik oleh NADMA dan sebagainya. Very well done. Honestly speaking, very well done dekat dekat Gemas. Yeah, dekat Gemas dan sebagainya. Makanan pun alhamdulillah very well done. Cuma penambahbaikan, kami bagi lebih sikit. Mereka minta, kami bagi selimut dan sebagainya. Ada benda yang kami tak bawa, kami belikan di kawasan terdekat. Belikan. Tetapi saya boleh kata credit has to be given where it is due kepada pegawai-pegawai macam ni. Memang sangat cantik. Bila kami pergi ke bilik gerakan, bilik operasi, dia kata, okay, terima kasih Ustaz. Oh, ni Ustaz antara, you antara NGO terawal selain daripada MAPIM dan sebagainya, beberapa NGO. Ini antara NGO terawal yang telah berada di Gemas untuk membantu. Jadi, siap ada checklist dia, board dia. Semua data statistik lengkap. Senang kami nak bagi bantuan Ustaz. Very, sangat senang. Tetapi the same cannot be said. Contoh kami berada di Mentakap, kesian juga dekat pegawai APM tu. Dua pegawai APM kena jaga 427 orang daripada 128 keluarga. Dua pegawai APM. Dua saja. Dan bila kami sampai kat situ, mereka hanya ada makanan, tak ada air sebab pekalan air terputus kat situ. Dan bila kami turunkan air mineral untuk mereka, subhanallah Ustaz, tak payah panggil. Mereka terus dapat hidup bawa air, beratur ambil air. Tapi pegawai itu dua orang saja untuk menjaga. Jadi, minta maaf kalau saya cakap terus terang Ustaz. Saya nampak in this scenario sangat mengecewakan lah. Saya tak kata semua, tetapi apa yang saya lihat di depan saya, to be fair kepada ahli politik, ada yang memang kerja keras. Ada ahli politik yang dah ambil kami punya jaket tak pulang-pulangkan. Jaket keselamatan tak pulang-pulangkan. Sampai bila kami terpaksa PM dia sebab kami terpaksa, kami perlu pulangkan kepada Decathlon. Kami oh. kata, Ustaz, YB, hari tu you, kita sama-sama selamatkan satu family tu. Okay? Ingat tak? Dan the best thing Ustaz, dia seorang je pakai life jacket. Member dia yang lain tak tak pakai life jacket. Lepas tu dia nak selamatkan orang, dia pun tak pakai life jacket. Dia tak bagi life jacket. Sebab dalam tim kami ada seorang yang memang terlatih dalam misi-misi rescue ni. Dia memang ada lesen bertauliah. Jadi kami telah brief. Semua kena pakai. Dan dalam boat kami kena ada jacket extra untuk mangsa yang akan duduk dalam boat. Kita tak nak bila boat tenggelam, mereka tak boleh berenang dan sebagainya. So, kami dah selamatkan, kami sebenarnya menuju ke tempat yang sama sebab family yang sama. Bila kami sampai kat situ, YB tu pun dah hilang dan lesap berserta dengan jaket-jaket kami. Tapi the good things, bila kami message dia, dia reply dan dia kata minta maaf, mungkin kami terlepas pandang. Kami kata, okay, tak ada hal. Cuma kami ada amanah yang perlu dipulangkan kepada Decathlon. Kalau tidak, kami bayar je lah, tak ada masalah. Dan so dia kata, tak apalah, mereka juga akan dapatkan jaket tu ataupun dia akan bayar papasan lah benda tu. Sebab memang dia tahu kami bagi dia 3 jaket untuk family members tu. Totalnya 7 orang termasuk seorang baby. Itu serba sedikit lah Ustaz. The true colour apa yang saya nampak. Siapa yang kata pihak berkuasa seperti tentera, bomber, NADMA, polis ni tak buat kerja. Saya minta mereka turun padang lah untuk melihat keadaan. Kadang-kadang bila saya lihat Ustaz, ramai juga di kalangan ahli bomber, tentera ni. Mereka sendiri adalah mangsa banjir. Allah Akbar. Rumah mereka sendiri pun tak sempat dibersihkan lagi. Tapi mereka dah pergi tolong selamatkan orang, bersihkan rumah orang. Allah Akbar, Allah Akbar. Frontliner. Mereka mendahulukan. Tetapi akhirnya yang dapat nama, ahli politik yang datang, bergambar sekejap, cuci tai cicak, tai unggas, tai apa entah. Lepas tu backup pula oleh agensi. Kenapa agensi sebuah kementerian perlu backup seorang menteri?
saya tak faham. Sebab tu saya tak kisah lah Ustaz, sebab orang macam lah, kita kata kita have to call, itu adalah realiti. Realiti yang berlaku. Orang tak suka. Orang tak suka benda macam ni. So, if it's a reality, then it's a reality. Nak cakap macam mana lagi? Siapa mereka yang sukarelawan yang turun can concur dan boleh agree dan pasti mereka akan setuju dengan apa yang saya kata. Sebab itu apa yang berlaku depan mata kami. Exactly what happened in front of our eyes. Bukannya benda yang kami dengar daripada orang lain. Oh, macam tu. Tak. It's right in front of my eyes. Bila ahli politik turun, kena ada escort. Kena ada ni, kena ada tu, kena berkumpul. Waktu itu mana pergi SOP? Waktu orang lain buat, oh tak ada SOP, kena saman seorang. Tapi bila dia sendiri buat, tak ada masalah. Macam apa cerita? Adakah itu SOP yang sama standard? Tak sama juga. No. I don't think that is the right things. Dan bagi saya kali ini respon daripada pihak kerajaan agak slow sebenarnya. Sangat agak slow. Bila saya maksudkan kerajaan, saya tak maksudkan pihak berkuasa, agensi lain-lain ya, seperti tentera bomba dan sebagainya. They are very swift to respond. Tapi politician, macam Ustaz katalah, waktu banjir lah. Dan mereka tahu itu sebenarnya waktu banjir. Waktu itulah mereka minta mereka cuti luar negara. And then, boleh ada hati kata pemimpin berjiwa rakyat. I don't understand that. Dan there is nothing much that we can thank them sebab mereka yang memilih untuk jadi wakil rakyat. Jadi bila nak jadi wakil rakyat, merekalah sepatutnya turun bersama dengan rakyat, bersama dengan rakyat menyelesaikan masalah rakyat sebaik mungkin. Bukannya dengan ada gambar opportunity kamola. Ustaz, benda ini adalah berkaitan dengan semua parti, semua orang. Ia terkecuali. Tak payahlah nak kata, oh yang ni jadi kerajaan. Tak. Waktu yang tu jadi kerajaan pun lebih kurang sama. 2x5 juga lebih kurang. Ada yang proaktif, ada yang tidak. Dan saya sekali lagi, saya tak pukul rata semua ahli politik. Yeah. Saya bermaksudkan segelintir politik. And kalau politician tu tengok, you know who you are. You know who I'm talking about. Yes. Saya, yang saya seronok sangat bersembang ataupun berprogram dengan Brother Firdaus ni. Brother Firdaus, dia bercakap, dia berkongsi berdasarkan prinsip dan berdasarkan perkara yang insya Allah confirm. But berlaku depan mata sendiri, lalui sendiri ataupun riwayat itu daripada orang-orang yang terlibat secara langsung. Itu yang saya suka bila dengan Brother Firdaus ni. Jadi banyak kita dengar ni, masa pun tak sedar dah. Subhanallah, tak sedar masa. Seronok sangat. Orang Terengganu kata galik, galik kita dengar apa yang Brother Firdaus kongsi malam ni. Oh ni tengok ni. Ni Allah Akbar bonda. Ni Cikgu Zainun. Ini guru paling besar di sekolah dia. Baru pencen. Guru yang paling besar. Dia guru besar. Dia kata, tahniah saudara Firdaus Wong atas keberanian meluahkan apa yang sebenar terjadi. Barakallahu fikum. Jadi kita dengarlah tentang tadi, true color tadi. Dan Brother Firdaus sebut, bukan semua ahli politik macam tu. Bukan semua ahli, menteri macam tu. Ada yang macam tu. Ada yang buat kerja, ada yang poligam, ada yang ambil kesempatan. Jadi sebenarnya kalau yang jenis, kalau yang jenis poligam, yang jenis nak gambar, nak semata-mata mileage politik, sebenarnya masyarakat sedang menilai. Sedang menilai kalau dia buat perangai macam tu. Sekarang ni zaman media sosial, tak boleh nak sembunyi. Apatah lagi nak sembunyi gajah, gajah mapuh. Nak tutup pakai. Lagilah tak boleh. Tapi Brother Vidal sebut di awal tadi bagaimana rakyat Malaysia yang bersungguh menyumbang. Mungkin Brother ada pengalaman. Ada yang pergi bagi duit, ada yang bagi toto, ada yang bagi beras, ada yang bagi makanan, ada yang transfer mungkin di NGO Brother sendiri. Sumbangan-sumbangan yang entah dari mana datang musim banjir ni. Mungkin ada situasi begitu mungkin Brother boleh share. Boleh. Tapi Ustaz, sebelum saya jawab soalan Ustaz, Ustaz pun terlibat juga dalam misi. Dan Ustaz nampak tak apa yang saya sebut tadi tu tentang ahli politik turun padang? Yang sebab, mereka tu poligam. Sebab tu saya sebut istilah poligam awal-awal tadi tu. I introduce you that word, that new perkataan tu. Allah. Tapi maksudnya Ustaz juga nampak apa yang saya sebutkan tadi semua tu kan? Wujud. Ada yang bersungguh buat kerja.
ada ahli politik yang bersungguh buat kerja. Ada saya melihat exco kerajaan negeri, bukan Selangor, bukan Pahang, dari luar negeri lain datang buat kerja. Itu ada kat kita nampak. Kan? Dari negeri lain datang tolong. Kita nampak Allah. Exco ke ni bukan saja YB. Ada yang memang datang bergambar. Itu yang saya sebut tadi tentang true color. Dan sebenarnya masyarakat melihat dan masyarakat menilai sebenarnya benda ni. Tadi bro, yang saya kata tentang masyarakat kita yang menyumbang, membantu, bersungguh nak berkongsi. Mesti you ada lalui sendiri ataupun you punya NGO dengan sumbangan-sumbangan yang datang tu, subhanallah. Ada, ada. Saya boleh kata Alhamdulillah, walaupun tak sebanyak apa yang dikumpul oleh ahli politik. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Tapi boleh boleh kira syukur ya, ada ahli, ada ahli politik, oh, masya-Allah berjuta dapat, masya-Allah, sebab iyalah parti politik lebih melangkaui kan dan populariti lebih banyak, so alhamdulillah setiap orang diuji, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihannya. Saya bagi contoh tentang sukarelawan dulu, bagaimana mereka ni mungkin tak ada duit. Contoh kadang-kadang kita lihat orang yang bawa Grab ni apa kan, waktu ni lah mereka terjejas kan Ustaz, bukan setakat terjejas, dah lah susah nak dapat tu kan, tapi Ustaz, mereka tu subhanallah. Saya bagi satu contoh, bila sampai dekat Hulu Langat, kami berjumpa dengan dua individu, seorang Irman nama dia, dia dah ada dekat Hulu Langat, dia bersama dengan anak-anak perempuan dua orang dan seorang nama Alif di situ, tak kenal, tapi sebab semangat nak membantu, kita bersama. Bila nak bersama tu, lah rupa-rupanya yang si Irman tu, dia jual burger, ada kedai burger, kadang-kadang buat wiring, tapi dia tak kerja hari tu, tak jual burger apa, sebab nak turun membantu mangsa banjir, dia tutup kedai dia. Alif pula, dia tak kerja, semata-mata nak turun bantu mangsa banjir. Selesai dekat Hulu Langat, kami pergi ke Sri Muda, di situ pula Sri Muda, tim kami pula terjumpa dengan beberapa jambesnya, ada seorang Lala Move, ada seorang Grab, ada seorang Food Panda, tiga gelengkap. Pemuda. Dan bila tanya, buat apa? Kami turun ni ada orang panggil nak tolong. Tapi entah orang tu pun dah tak nampak dia. Tak tahu ke mana. Kami ajak minum kopi lah. Kopi mana kopi kan? Jadi ajak minum kopi. Lepas tu borak-borak, mereka join team kami. Orang yang tak kenal, join team kami. Lepas tu join team kami pergi Bukit Canggang. Dan the best thing, kami hari tu operasi daripada tengah malam sampai waktu subuh. Dan nak tahu dermawannya orang Malaysia ni, kami tak ada bawa, tak ada bawa torchlight, sebab first time tak ada experience lah, tak ada experience. Jadi bila sampai ke checkpoint, nampak orang ramai kat situ ada pegang torchlight, kami kata, bang, pinjam boleh bang, nanti kami bagi balik. Tak tahu tak, India ke China ke Melayu ke, dia kata, tak apa bang, you ambil je, tak payah pinjam, ambil saja. Ustaz, torchlight tu bukan murah punya barang tau, torchlight tu power kuat tau Ustaz, lumen dia tinggi, okay 1000 lebih, ho, memang power. Dia kata, tak payah pinjam. Eh, tak apa, kami mau pinjam, nanti kami pulang. You tunggu sini saja. Apa-apa, you ambil. Baik, selamatkan orang dulu. No problem. Bang, sudah makan enggak bang? Sudah minum enggak bang? Wah, Masya Allah. Mereka begitu teruja. Lepas tu, kami pergi ke Mentakap. On the way, dekat Karak, dekat PHB tu. Lepas tu, dekat Petronas, dekat Lentang tu. Ada orang nampak kami berkonvoi. Kami stop sekejap. Lepas tu, dia orang tanya, ni nak pergi mana ni? Dia kata, kami nak pergi Mentakap. Oh, saya pun nak pergi. Boleh tak saya join? Okay, dia pun join konvoi sekali. Bila sampai kat Petronas Lentang, nak pergi mana ni? Oh, nak pergi minta, saya pun nak join sekali. Akhirnya dia join kami sampai habis. Macam mana daripada tak kenal, bayangkan Ustaz, tak kenal, kemudian bila kami sampai, ada surau membenarkan kami duduk. Tak ada hotel, tak ada apa, tak ada nak duduk mana, benarkan kami duduk. Dan orang yang baru kami kenal pun join kami tidur dekat surau sekali. Masak sekali. Hebat. Mereka ni Ustaz tak minta satu sen pun. Tak ada kata nak satu sen ke, nak duit minyak ke, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Dan dermawan masa, tenaga, kepakaran mereka ni sangat-sangat kami hargai. Dan kemudian ada yang derma pakaian, lilin, letak dekat restoran kami dan sebagainya. Ada yang sumbangkan kewangan dan sebagainya. Masya Allah, ada yang sumbangkan water jet untuk pembersihan dan sebagainya. Memang sangat mengagumkan. Dan kami make sure mereka yang sukarelawan ni yang join kami, mereka sebenarnya tak tahu. Sehinggalah pada hari perpisahan kami, bila mana saya kata sebagai menghargai anda yang nak, yang dah turun ni, kan, kami ada sumbangan daripada masyarakat dan kalian tidak mendapat sebarang gaji hanya kerana nak membantu mereka yang terjejas. Jadi kami akan bagi sedikit sagu hati kepada mereka sepanjang keberadaan mereka bersama dengan kami. Supaya, Ustaz,
Sebab bila mereka ni adalah penunggang Lala Move, Grab dan sebagainya, gaji harian Ustaz, satu hari tak naik, tak pergi, tak tak menghantar makanan, tak ada gaji Ustaz. Allah. Habis nak makan macam mana? Allah. Jadi sepanjang berada di situ, makan minum mereka kami tanggung. Kami bagilah sedikit sagu hati kepada mereka. Tak banyak, tapi adalah untuk mereka serba sedikit. Dan memang saya kata, Masya Allah lah. Dan bila orang kata terima kasih, mangsa-mangsa banjir ni kata terima kasih kepada kami, kami kata, jangan. Kami hanya sekadar melaksanakan amanah. Sepatutnya berterima kasih kepada yang menyumbang, yang membolehkan kami beli barang ni dan sebagainya. Kami hanya sekadar pelaksana amanah saja. Cuma So, bro, kami macam mana? Macam mana situasi mangsa banjir ni bila terima toto, pampers anak-anak, pakaian, toiletry, bau gigi, ubat gigi, mungkin you boleh share sikit. Dia orang tu penerima. Saya cerita tentang Sri Muda. Sebab Sri Muda bagi saya, saya lebih terkesan dengan Sri Muda, dengan mentakap lah. Dekat Sri Muda, sebab ada rumah yang satu teres satu tingkat, ada yang rumah teres dua tingkat. Yang bila kami hantar makanan kepada rumah teres dua tingkat, kami ajak mereka keluar. Mereka tak nak keluar. Mereka kata, tak apa, mereka okey dekat atas. Benda ni saya nampak sesuatu yang sangat mengharukan bagi saya. Bila mana kami offer mereka, bang, bang, makanan, makanan, air, air, nak apa? Bang, ada makanan? Kami suruh, kami tanya mereka, ada makanan bang? Ah, makanan saya sudah ada, tak apa, tak apa. Itu orang, itu dekat hujung sana, itu orang tua, dia tak ada makanan. Allah Ustaz, Akbar. dia orang tahu. Lepas tu kadang-kadang, kami kata, nak apa? Oh, makanan, bukan saya. You kasih saya, saya hantar dekat jiran sebelah. Ini jiran sebelah orang tua, dia tak boleh. Dia panjat bumbung tu Ustaz, untuk pergi rumah jiran sebelah. Allah. Dan Ustaz, the best thing, of course saya tak nafikan ada yang tamak. Okay, tapi saya nak cakap the good things. Yang tamak tu kita lain cerita. Mereka ni Ustaz, mereka kadang-kadang kami kata, ada makanan, ada roti, ada, tadi ada. Ada berapa? Ada 6. Cukup, 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 cukup. Itu sebelah belum mendapat lagi, bagi dekat dia. Itu Allah. itu belakang jalan lah, sini sudah sudah ramai orang lalu. You pergi belakang, belakang itu saya tengok, kurang bot pergilah. You tu, Allah. pergi belakang, sana ada ramai. Allah. Ustaz, mereka tak minta lebih, tak kata, ada Ustaz, ada yang dah 2 hari tak makan, mereka ni pekerja luar negara, pekerja asing. Sampai jiran mereka yang penduduk tempatan kata, ah ni ni ni, Ustaz, Ustaz, bro, bro, bro. Ni, ini, dalam ni ada 6 orang. Mereka ni tak dapat makanan dah 2 hari dah. Hah? Saya kata 2 hari? Kenapa tak? Sebab dia orang malu mau minta. Tak pandai mau minta. Dia malu nak minta makanan. Jadi bro bagi je, bro bagi je. Ustaz, kami baru bagi sedikit, baru hulur sikit, bagi sikit je makanan. Dia kata, cukup, 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 cukup. Hah? You 6 orang baru bagi 6 roti, mana cukup? Esok mau makan lagi? Malam mau makan lagi? Air pun tak ada? Bangla Okay, ke? Okay. Bangla ke? Mereka bang, ada yang Bangla, ada yang dari India. Mereka duduk satu rumah. Okey. Jadi, saya secara peribadi saya boleh nampak di situ macam mana mereka tu tak tamak. Mereka bersyukur. Mereka bersyukur. Tetapi waktu yang sama Ustaz, ada juga perangai yang tak elok. Itu tak nafikan. Contohnya ada kawasan, saya tak mau sebut nama. Saya cuma bagi secara iktibar saja. Ada kawasan yang kami pergi naik bot, lama juga untuk sampai, lebih dari sejam untuk sampai. Tapi bila kami sampai, sebenarnya daripada kawasan mereka yang kawasan tinggi yang selamat, yang ramai penduduk di situ, yang dikatakan terputus, rupa-rupanya Ustaz, kawasan mereka ni antara dengan darat, okay, yang boleh naik bot, dan the best thing, penduduk di situ ada bot, dan mereka boleh bagi tahu kepada kami, mereka yang ada bot ni, sehari, pada waktu puncak, mereka boleh dapat lebih kurang RM200 ke RM400 sehari. Kerana bawa orang pergi. Ustaz, kami naik bot sejam lebih untuk sampai ke kawasan tu. Tapi daripada tempat mereka untuk pergi ke daratan yang membolehkan mereka pergi ke kedai-kedai untuk beli barang keperluan bagi mereka, kurang 5 minit je Ustaz. Kurang daripada 200 meter. Tapi kami perlu pergi masuk ke dalam sejam lebih. Tapi kenapa mereka tak boleh naik bot, bot yang dimiliki oleh penduduk mereka sendiri untuk pergi ke daratan beli barang? Sebenarnya senang. Ada kawasan yang jikalau koordinasi ada, insyaAllah akan lebih mudah. Tapi saya boleh kata, sangat menyeronokkan. Saya belajar banyak bersama dengan sahabat-sahabat dalam tim kami yang pelbagai kerana, pelbagai peringkat umur, pelbagai pengalaman. Kami belajar daripada mereka bagaimana untuk work in a team. Ada yang cuci pinggan, ada yang masak, ada yang make sure bila kami sampai, ada makanan. Semua tu, Alhamdulillah, penat. Kadang-kadang tidur sejam dua. Ada yang kami sampai mentakat tu, kami tidur 3 lebih, bangun pukul 5 lebih untuk solat. Lepas tu tak tidur dah. Tak tidur tapi turun untuk bantu lagi. So, seolah-olah tak tahu dari mana dapat tenaga tu, tidur tak nyenyak, perjalanan jauh. Sahabat kami pergi ke Jeli, ke Jeli dah hantar bantuan, lepas tu pergi ke Gemas. Dalam 48 jam tidur, 2 jam saja. So, menakjubkan semangat kesukarelawan mereka dan juga menakjubkan mangsa-mangsa banjir ini, sabar mereka,
syukur mereka, dan daripada rakyat Malaysia yang menyumbang, yang membantu, yang mendoa, Masya Allah, memang. Bro, saya baru ni ada join, ada satu grup, ada NGO Iman Care dari kawan-kawan dari Terengganu. Dia orang ni dalam 30 orang. Ustaz Mak Kecil, NGO Iman Care ni lah. Dia orang datang dari Terengganu. Jadi saya kata, jom saya join sekali. Kebetulan dia orang datang ke Padang Jawa. Padang Jawa ni tak jauh dari rumah saya, Seksyen 7 ni. Jadi pergi join dia orang. Ada seorang ni angkat barang sibuk apa semua, rupanya dia, Rahmat nama dia, Rahmat. Rahmat ni join dari Kuantan. Geng-geng Terengganu datang sampai Kuantan, Rahmat join sekali. Dengan tongkat Brother Firdaus, kaki sebelah je Rahmat ni. Datang dari Kuantan, angkat kotak, angkat barang makanan, angkat toto untuk bantu juga. Saya kata, Rahmat, awak datang ni dari Kuantan. Ya, saya dari Kuantan, Ustaz. Nak bantu sekarang. Kita pun nak tumpang pahala juga, Ustaz. Malu kita, bro. Kaki sebelah. Kaki dia terpotong sampai kat lutut ni. Tongkat lah. Tapi begitu bersungguh. Ya Allah. Kita tengok banyak perkara-perkara yang kita tidak sangka rupanya. Ini kita kata cari hikmah-hikmah di sebalik ni, kita jumpa hikmah. Kita dapat pengalaman baru. Kita dapat, ialah manusia-manusia ni kita pun belajar daripada sifat-sifat manusia ni, subhanallah. Ya, sangat menakjubkan lah. Saya fikir sangat menakjubkan. Saya tak rasa saya buat pengorbanan ke apa. Walaupun beberapa perkara saya kena cancel, saya kena batalkan program-program saya yang lain. Tapi saya fikir semangat kesukarelawan daripada masyarakat kita sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi daripada kesemua pihak, Masya Allah. Dan saya dapat lihat, walaupun adanya COVID dan sebagainya, semua terdedah kepada risiko itu dan sebagainya, tetapi ramai masyarakat kita, mereka tidak mengendahkan keselamatan diri, tetapi lebih memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan orang lain juga pada waktu yang sama. Saya boleh kata ini satu contoh yang sangat baik, dan sebenarnya ini memang mendidik kita diri sendiri, dan dapat kita lihat bahawa bila rakyat dengan rakyat membantu sesama rakyat, kerja lebih cepat tanpa birokrasi. Tetapi apabila melibatkan ini, itu dan sebagainya, nak tunggu dirasmikan lah, nak print kotak lah, nak itulah, inilah. Lepas tu, bagi barang tak seberapa, tapi nak ambil gambar, itu yang paling penting. Kan? Bagi 100, tapi buat gambar, kan, macam bagi 1,000,000. Lepas tu menangguhkan. Dan saya secara peribadi, sesuatu yang saya belajar dalam misi-misi kebajikan begini adalah, kita terlibat dalam mana-mana NGO tidak seharusnya buat seperti poverty porn. Poverty porn yang menyebabkan orang ketagih. Mana-mana gambar-gambar penerima, kita cuba blurkan ataupun letaklah smiley. Sebab tujuan kita adalah, mereka tak minta untuk menjadi mangsa banjir. Dan mereka juga ada maruah mereka yang tersendiri. Dan entahlah, saya secara peribadi, saya lebih, kalau nak terima, ambil je lah. Dan ada tempat yang kami pergi pun, kami dia sekadar bagi kepada wakil, ketua kampung, wakil penduduk yang memang diiktiraf. Dan ada yang mereka tanya, bro tak nak pergi satu rumah ke? Saya kata, tak payahlah. Yang penting kita nak buat kerja je. Haji settlekan. Ambil gambar untuk rujukan kami. Sebab kami kena share sedikit gambar untuk kepada maklumat penyumbang, supaya mereka tahu apa yang kami buat, mereka tahu di mana kami sumbangkan kewangan itu, apa yang mereka sumbangkan, supaya mereka tahu, nampak manfaat, dan mereka happy. Maknanya ambil gambar, share dengan tujuan supaya penyumbang-penyumbang nampak dan tahu ke mana sumbangan mereka pergi. Bro, kita nak minta sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sekarang, tulis di ruangan komen no to polygam. Kita nak tengok berapa orang hashtag nak komen malam ni. Hashtag no to polygam. Poligami tak apa. Cuba tulis no to polygam, cik. Tak apa ke ustaz? Ada pula yang komen ni. Tak apa. Okey, yang poligami tu kita buat tu lain. Sekarang kita nak tengok berapa orang yang sedang menonton ni nak ustaz, tulis. Saya nak cerita juga. Ada satu insiden, saya tak mau sebut syarikat apalah. Waktu kami nak turun tu, mereka kenal saya. Waktu itu dalam satu bot tu terpaksa dihaskan kepada tiga orang korporat ini untuk turun ke Distri Muda untuk meninjau kawasan. Bukan nak buat apa pun.
dengan baju putihnya, masya Allah, putih suci bersih, subhanallah. Lepas tu dua tiga orang kena escort mereka. Saya tak boleh brain. Kadang-kadang fikir, daripada engkau bawa apa jurugambar bersama dalam bot, apa kata bawa makanan, bawa bantuan sikit. Ini tak. Sekadar ada gambar atas bot, settle. Kadang-kadang masyarakat kita perlu memberhentikan diri mereka dari orang kata apa, tertagih kepada mereka yang suka poligam. Sebab kerana, sebab ustaz begini je, orang yang suka poligam, mereka kenapa buat poligam? Sebab ada orang suka. Kalau orang tak suka, dia tak akan buat. Dan biasanya orang yang suka buat poligam ni, mereka akan buat orang benda yang orang suka sehingga mereka disukai. That is a, itulah sifir dia. Kalau tak ada, if there is no buyer, if there's no demand, there won't be any supply. Yeah. Itu je. So saya nampak masyarakat kita perlu berhenti mengidolakan ataupun mengagungkan poligam. Janganlah tulis, "Oh, bagusnya awak bergambar." Bukan, no. We kita nak substance, kita nak substance. Apa pentingnya seorang menteri kewangan turun ke Sri Muda? Apa dia boleh buat? Bro, yang lagi power poligam satu hal. NGO yang sumbang bantuan, dia yang pergi mengaku pula. Itu lagi power. Ustaz, itu belum, dan saya boleh terus terang kata, ustaz. Dan masyarakat power. Perlu berhati-hati. Ini belum lagi NGO yang curi gambar NGO lain kemudian jadikannya sebagai gambar mereka walaupun mereka tak seberapa turun. Dan jangan lupa ustaz, ini bukan saja poligam, ini poligam scam. Jangan lupa juga ada yang bagi sedikit bantuan tetapi ditonjolkan seperti banyak-banyak bantuan tetapi tak seberapa sebenarnya. Ha, benda ini bukan tak maklum. Orang yang dalam NGO akan tahu. Dan saya suka cakap benda yang macam ni. Tak kisahlah ustaz, orang tak suka, suka tak suka, tak kisah. Sebab kita nak mendewasakan orang, kita nak merasionalkan orang. Nak sumbang kepada yatim ke kepada mana-mana pihak yang mereka rasa ada accountability, silakan. Tapi sehingga anda turun ke lokasi, sehingga anda berada di dalam dalam situasi itu, anda tidak akan tahu. Sebab kita tahu, ada kita tengok, gambar tu macam kenal je. Apa sebab dia guna gambar aku ni? Contoh kan. Macam gambar ustaz lah selalu digunakan oleh forex traders. Halal-halal lah kan. Macam tu jugalah. Nak hantar bantuan pun ada scammers. Ustaz, bro. ada bro. Juga orang, ustaz, untuk melari scam jualan mereka, mereka kata, okey, jualan bantuan banjir, kami akan sumbangkan 10%. Dia dah markup ke apa ke dia nak sumbang 10%? Come on lah. Kalau nak sumbang, sumbanglah betul-betul. Kan? Ini sebenarnya dia nak jual barang, dia nak untung juga. Untunglah, tapi ambillah sikit ke. Ini bagilah 40% ke, contoh jual baju. Ustaz, kita pun buat bisnes. Baju untung berapa? Banyak. Kamu setakat bagi 10%, baguslah. Tapi sebenarnya, mission kamu bukan nak membantu. Kamu cuma menggunakan banjir itu sebagai satu alasan untuk menjual baju kamu. Allah. Untuk menjual barangan kamu. Yeah. Janganlah. Itu yang kita sebut tadi, bro. True color jadi terserlah. Appear, muncul. Ustaz, saya menurut apa yang saya tahu, pengetahuan saya, ada yang tak suka je saya cakap macam ni. Alah, bro, janganlah ini. Betul. Benda ni janganlah bocorkan. Alah, come on lah. Tanyalah dekat Jabatan Agama. Tanyalah dekat Majlis Agama. Kadang-kadang terima report daripada NGO-NGO juga. Bila tengok, gambar lebih kurang sama je. Kan? Ada orang ustaz siap pernah tanya dekat saya. Dalam satu mesyuarat, dia kata, bro, you punya NGO ketua kluster ni eh? Saya kata, hah? Ketua kluster? Kluster mana? You kan ketua ni bla 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 kan? Dan nama you sebagai ketua kluster. Saya kata, tak pernah lah kita orang join tu. Saya kata, mana you dapat? Siapa bagi tahu? Bro, waktu kita orang meeting, nama NGO you disebut lah, letak gambar you, letak gambar aktiviti you, lepas tu minta derma guna gambar kita orang. Saya kata, saya tak pernah. Dan kemudian mereka bagi gambar, dan bila saya hubungi orang yang buat presentation, saya nak clarify, tanya dia, ada tak kamu guna gambar dan gunakan nama kami? Dia kata, tak adalah, mana ada, kami tak buat macam tu. Tapi apa yang menariknya ustaz, selepas saya hubungi WhatsApp kat orang tu, dia terus WhatsApp dalam grup dakwah dia tu, kata lepas ni jangan guna nama dan gambar Bro Fidel dengan NGO dia. Maksudnya you guna, kenapa nak macam tu kan?
Tak, Bahaya. benda saya tak kisah tak ramai kamu Ustaz. Hanya kerana saya nak berterus terang. Okay? Tapi Bahaya juga. Ini jadilah bentuk-bentuk orang yang ada etika. betul-betul scammer juga rupanya ada juga. Ya Allah. Dan mereka, dan NGO lain terkejut. Mereka ingat kami betul-betul ketua kelasa sehinggalah mereka call kami. Saya kata tak ada. MRM memang tak terlibat. Ya ke? Bila saya ingatkan dia seorang je, saya tanya orang lain yang menghadiri mesyuarat yang sama. Dia kata, ah betul ada benda ni. Ustaz, kalau beberapa orang yang menghadiri program yang sama kata nama kami ada, tetapi orang yang tu yang pihak penganjur pula kata tak ada, nak percaya siapa? Dalam masa saya ada gambar. Ya Allah. Sebab tu masyarakat kena hati-hati. Ada yang akan menggunakan situasi bencana musibah untuk Scammers kepentingan. lah. Scammer-scammer tadi lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Moga-moga kita doa pada Allah. Allah perlihatkan kepada kita semua golongan macam ni. Bro, tadi saya minta penonton-penonton kita tulis no to polygam. Ramai yang tulis di komen ni. No to polygam, no to polygam. Ramai komen saya tengok ni. Sekarang satu lagi. Saya nak minta sahabat-sahabat kita tulis di ruangan komen pula. Tadi tulis no to polygam. Sekarang cuba tulis di ruangan komen. Yes to polygamy. Cuba tulis sekejap. Ustaz, Ustaz. Allah, Allah, Ustaz. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran surah Sof surah 61 ayat 2 dan 3. Saya nak tengok berapa orang nak tulis yes to polygamy. Ustaz, Allah kata, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tak buat? Itu ayat Quran. Itu ayat Quran tu Ustaz. Wasabmitna wa ata'na Ustaz. Allah kata kat aku. Allah. Baru sorang. Baru sorang. Samad Amali dia berani Ustaz. Ni orang Kuantan ni, orang Kuantan ni. Tengok adanya Allah akbar yes to oh tidak. Ustaz, Ustaz. Sebagaimana Ustaz, dalam perjanjian Ustazah Muzayana ada sekali. Ustaz, sebagaimana dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW minta sahabat untuk tahalul dan sembelih kambing, tapi mereka tak buat sehinggalah Ummu Salamah nasihatkan Nabi, ya Rasulullah, apa kata engkau buat dulu baru mereka ikut. So Ustaz, Ustaz buat dulu, Ustaz komen dulu. InsyaAllah mereka ikut. Saya nak komen macam tu takut Wi-Fi disconnect tu nanti terputus. Bonda Zainuk kata, no way Ustaz. Puan Zainun, no way Ustaz, tapi pepatah English sebut there's a will, there's a way. Allah di mana Allah ada kemahuan, di situ ada jalan. Allah Akbar. Kita gurau lah sikit, nampak semangat sangat eh. No to polygam. Yeah. Tapi gitulah bila Allah Akbar, bila apa ni bro sebut tadi, ada juga yang jenis scammers. Jadi hati-hatilah pada masyarakat untuk kadang-kadang kita nak menyumbang, kita sungguh seronok nak menyumbang, biarlah kita berhati-hati supaya sumbangan kita itu insya-Allah betul-betul sampai. Kita ada NGO-NGO, Yadim sendiri, MRM, Muslim Care, antara yang saya amat kagum juga sahabat-sahabat Jabatan Amal Malaysia, geng-geng grup unit amal, Jabatan Amal Malaysia. Ya Allah, ya Allah, moga-moga yang geng-geng yang geng-geng liberal serang serang macam-macam ni, kita pun nak tahu juga geng liberal ni sembang apa. Dia orang komplain, dia orang mata lalat cari tai, cari bangkai, cari yang busuk, cakap nak number one kan, hanya kerana dia tak nampak maka dia kata orang tak buat. Kan? Yeah. Dia sendiri ada mana? Ada dekat Facebook, Medsos saja, sembang saja. Come on lah, liberal, tak payah nak jadi hipokrit sangatlah. Kan? Kalau dah kebencian kamu pada Islam tu, zahirkan secara nyata. Tak payah acah-acah kata, oh we are okay with Islam, we have no problem. Tapi kan, setiap hari zikir pagi petang dia, sama je, lebih kurang. Tak payahlah nak sembang. Allah dah sebut dah dalam Quran, sikap-sikap orang macam ni.
sehingga muncul satu istilah semut merah. Allahu Akbar. Geng-geng Jabatan Amal tadi. Moga-moga Allah Ta'ala berkati. Sehingga ada satu status Facebook. Dia kata mana-mana gadis-gadis yang masih single nak cari bakal suami, pergilah kat tempat mangsa banjir ni. Tengok pemuda-pemuda yang begitu ikhlas membantu orang tanpa ganjaran, tanpa Jadi dikenali. saya baru sekarang ni saya baru connected the dot. Kenapa Ustaz berada di dalam misi banjir? Kau tuduh aku. Tak. Saya kata kenapa Ustaz berada di misi banjir. Allah tahu niat kita. Allah, Tak, tak, Allah, tak. Allah. Tak, saya baca ada seorang Patutlah saya nampak ada gambar Ustaz pergi misi banjir tu Ustaz pakai baju merah kan? itu semut merah. Ini bapak semut merah ni. Ini kerengga, kerengga. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat Jabatan Amal, tahniahlah. Tahniah. Allahu Akbar. Di atas kesungguhan mereka. Bro, seronoklah sembang dengan you, bincang, dengar pengalaman, dengar sharing. Banyak manfaat kita dapat. Dan semoga yang kita dengar ni tidak melemahkan semangat kita untuk terus membantu. Mungkin ada masyarakat kita yang tak mampu nak pergi membantu dengan tenaga, masa, tapi mereka bantu dengan keuangan. Tak boleh nak bantu dengan keuangan, dia tolong war-warkan. War-warkan, tolong forward, tolong iklankan NGO-NGO ataupun institusi yang menggerakkan bantuan ni. Yang terkini ada satu idea bro, yang sekarang lah. Dia pergi ke kedai Dobby. Pergi ke kedai Dobby. Tanya kedai Dobby, ada tak baju-baju mangsa banjir, kapet yang you orang-orang Dobby boleh kenal lah customer yang datang. Oh, orang Dobby begitu ada. Yang ni 10 kilo, yang ni 7 kilo, yang ni keluarga susah. Ada yang pergi tolong bayar kat kedai Dobby. Dia kata, bill ni saya bayar. Jadi awak kedai Dobby, saya nak awak tolong kenal pasti. Keluarga mana, rumah-rumah mana yang susah, okey bagi tahu berapa kilo, okey RM200, RM300 saya bayar. Bila mangsa banjir itu datang nak ambil baju dia dah wangi, kedai Dobby bagi tahu kak, ada orang bayar dah ni. Ya Allah, Allah berkati mereka. Ya Allah buah rezeki. Subhanallah. Mungkin 200-300 saja untuk basuh baju beberapa kilo tu. Tapi mereka tu dalam keadaan susah. Pergi ambil baju, ambil kapek. Ada orang bayar dah. Allahuakbar. Ini pun hebat dari segi. Saya nak sebut supaya masyarakat kita kreatifkan kaedah untuk membantu tadi tu. Kreatif. Bro, mungkin you boleh buat sedikit kesimpulan lah. Saya pun telah ajak masa janji dengan Brother Firdaus satu jam. Ni satu jam suku dah. Tapi rasa seronok dengan sharing Brother Firdaus. You buatlah sedikit kesimpulan untuk perbincangan kita pada malam ni dalam pentas online Yadim ni. Silakan. Baik. Saya pun rasa sangat seronok bila berbual dengan Ustaz ni. Kami macam itulah, kami usik-mengusik tapi ukhuwah tetap terjaga. Kami being truthful to each other. Saya kalau dengan Ustaz Said Nur Hisham ni, apa yang dia tak suka dengan saya, dia dia halo terus. Dia tak ada hipokrit-hipokrit dengan saya. Depan puji, belakang hantam, tak ada. Sama juga saya dengan dia. Berkawan atas prinsip. Kan? Ada yang tak suka, tak suka. Ada yang suka-suka, tak ada hal. Kalau ada benda yang status saya yang dia tak berapa suka, dia dia bagi tahu. Ada benda yang saya tak rasa tak kena dengan status dia, saya bagi tahu sebab Masa. Saya kenal dia secara peribadi. Dan itu cara kami. Dan nak bagi tahu, pendakwa ke ustaznya, dia manusia juga. Okay, manusia yang akan ada gurauan dia, yang akan ada kesilapan, dan kami tak nak kerana kegelinciran kami dalam beragama kadangkala menyebabkan masyarakat jauh daripada agama. Sebab kami nak menukilkan bahawa kami juga manusia yang biasa. Dan having said so, untuk mengakhiri kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, banjir bukanlah satu musibah yang terakhir yang bakal kita alami, kerana insyaAllah kita tahu selagi dunia masih belum kiamat, pasti akan adanya musibah-musibah yang lain yang kita tidak kehendaki. Kita tiada siapa yang meminta. Hari ini mereka, mungkin esok lusa kita. Allah. Jadi apa yang perlu kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sesuatu yang saya nampak sangat ketara adalah bagaimana saya dapat melihat mangsa-mangsa banjir, terutamanya daripada pekerja-pekerja asing ini, mereka
hari itu banjir, masih lagi dalam banjir, tetapi mereka sudah boleh melepak seperti tak ada apa. Dan mereka seperti boleh bermain sepak takraw bersama. Mereka boleh dah pergi ke padang yang tak banjir tanpa menghiraukan rumah-rumah mereka. Jadi apa antara yang saya belajar di situ adalah kenapa mereka tak begitu risau? Sebab mereka seperti sedang hidup seolah-olah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, hiduplah kalian sebagai sebagaimana seolah-olah kalian adalah seorang musafir. Iaitu mereka tak risau perabot mereka hanyut, tak risau kereta, sebab mereka tak ada semua itu. Rumah mereka basic. Jadi esok air dah surut, mereka cuci and life goes on bagi mereka and they can restart immediately. Di situ saya sendiri belajar sesuatu iaitu live life simple. Bukan simply live your life, tetapi live your life a simple, live a simple life. Dan kita ni yang masih beruntung, kita kena bersiap siaga untuk bersama untuk mendepani musibah-musibah yang akan datang. We just have to get ready. Dan sangat syukur bila waktu saya sangat penat dan wife saya kejutkan saya. Eh, banjir ni, kamu tidur lagi ke? Wahal, saya penat sebenarnya. Penat. Dia kata, penat ni. Banjir ni. Mangsa banjir. Mangsa banjir semakin meningkat. Kamu masih nak tidur ke? Wahal, 9 lebih 10 lah. Ingatnya kan lepas subuh nak tidur sekejap. Nak rehatkan badan hujung minggu, Ahad. Tapi sebab wife, alhamdulillah, kejutkan. Jadi, betul. Walaupun rasa marah cara dia sergap, tapi betul juga apa dia cakap. Alhamdulillah. Jadi kita senantiasa perlu bersiap siaga. Kita perlu bersiap siaga dengan masa kita, kepakaran kita. Dan jikalau ada kewangan, sumbangkan kewangan kepada mana-mana pihak NGO, pihak-pihak yang anda percaya boleh melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Bukan poligam, bukan scam dan sebagainya. Jadi, pengajaran untuk kita, Allah mengingatkan kita, wake up call, dan banjir semakin teruk kita nampak, tidak nampak apa-apa tanda dia akan jadi macam biasa sebab perubahan iklim dunia, cuaca berubah, lebih banyak taufan, lebih banyak malapetaka. Jadi, bersedia untuk perempuan dan ingatlah sabda Nabi SAW, ingatlah pemutus segala kelazatan iaitu kematian. Supaya kita juga akan turut berusaha, kejar-kejar, berlumba-lumba, fastabiqul khairat untuk mendapatkan pahala. Dan kita anggap itu peluang yang Allah sajikan kepada kita untuk membantu meraih pahala untuk akhirat kita. Dan kepada mangsa-mangsa banjir, saya ingin berdoa agar Allah SWT rahmati kalian dan kurniakan pahala yang besar kepada kalian di atas kesabaran anda. Ya. Dan insyaAllah, moga-moga Allah rahmati dan lindungi kita semua. Amin. Lori ini selamat lagi kan? Selamat lagi. InsyaAllah. Selamat lagi. Allahuakbar. Terima kasih banyak bro. Banyak kita dapat sharing pada malam ni. Sahabat-sahabat kita yang menonton pun dia orang kata masa pun tak sedar berlalu. Kita ucapkan terima kasih pada Brother Firdaus Wong sudi meluangkan masa di pentas online Yadim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Sahabat-sahabat sekalian, kita jumpa lagi minggu hadapan dalam pentas online Yadim. Memang kita setiap minggu insyaAllah, setiap hari Selasa malam Rabu, kita bersiaran di pentas online Yadim. Saya nak minta sahabat-sahabat yang tulis, yang ada sama kita malam ni, tulis jumpa lagi minggu hadapan dalam pentas online Yadim. Cuba tulis sikit di ruangan komen. Untuk bulan Januari ni, kita ada Prof. Mohaya, kita ada Ustaz Syed Abdul Qadir Jufri. Tunggu pengumuman kita. Tulis di ruangan komen. Jumpa lagi pentas online Yadim minggu hadapan. Bro, Bro Firdaus Wong, terima kasih. Dari Multiracial Riveted Muslims. Moga-moga terus kuat, terus diberi kekuatan oleh Allah dan sahabat-sahabat terus dijaga oleh Allah, berkhidmat untuk agama kita insya-Allah. Bro, sekadar ini kita untuk malam ni di pentas online Yadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.